Lab tuh banyak banget buku-bukunya, jadi kalian bisa cari yang fiksi, yang non-fiksi. Juga berisi konten-konten yang menarik. Keren sih, bisa harga bukunya turun banget. Tuk Zona Kalab seru banget, dan itu harganya cukup miring banget sih, yang mungkin jarang banget kita temukan di toko buku. Kalau biasanya buku baru itu terlalu mahal kalau di toko buku atau apa, kalau di sini kan baru tapi murah. Dengan adanya pameran buku seperti ini, anak-anak jadi tertarik lagi untuk datang ke pameran dan juga membeli dan membaca buku. Dengan adanya buku-buku murah ini, diharapkan agar masyarakat Indonesia itu bisa lebih maju ya, bisa lebih maju untuk membaca. Kita mau ngajak buat kalian-kalian semua gemar untuk membaca. Tingkat literasi masyarakat Indonesia itu semakin meningkat lagi. Dan untuk Indonesia maju juga awalnya adalah untuk membaca juga gitu. Teman-teman semua yang ada dimanapun, tetap terus baca buku ya, biar makin pintar. Untuk anak-anak Indonesia dan teman-teman di seluruh Indonesia, lebih giat lagi membaca, karena literasi di Indonesia bisa semakin meningkat dan maju. Karena dengan membaca itu kita lebih banyak bisa mendapatkan informasi yang berguna, lagi bermanfaat. Kita harus lebih giat lagi untuk membaca buku, soalnya kan membaca buku itu merupakan jendela dunia, bisa menambah pengalaman dan juga bisa membuat kamu semakin cerdas.